Oke, kembali lagi di channel Deddy Klima Kirits. Video kita hari ini kita mau test drive nih mobil yang barusan kita dapat. Nah, kali ini kita mau test drive Mercy New S Classic nih, tahun 96. Nah, ini kita dapat dalam kondisi yang istimewa ini mobilnya. Bagaimana kondisinya? Yuk kita ikuti perjalanan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Deddy Klima Kirits. Ikuti perjalanan test drive kita hari ini. Oke, kita akan berangkat untuk test drive-nya. Dan barangkali minat ini mobil-mobil klasik yang ada di Klima Kirits. Ini ada Holden, ada VW. Nah, ini mobil-mobil klasik yang ada di Klima Kirits. Monggo, cocok buat koleksi ini mobil-mobilnya. Yang di sana masih restorasi. Ini barusan masuk juga ini Renault 12 TL ini. Ini langka juga mobilnya. Ini langka banget dan kondisi masih original. Nah, ini ada Honda Civic VTI 2001, masih original. Mercy Tiger ini, nah ini Mercy Tiger 85 Blue on Blue, ini juga masih original semua. Ini masih 10 km dan taat pajak mobilnya yang pasti. Nah ini ada Mercy juga, Mercy Boxer E320. Ini original luar dalam kalau yang ini. Ini kondisinya memang terawat banget dan masih 10 km juga. Taat pajak juga untuk mobilnya. Nah ini ada Fiat. Ini ada Katana, ini baru masuk. Ini baru masuk tadi malam. Ini masih proses apa itu salon ini. Ini sebelum kita jual kita salon dulu. Ini ada Fiat. Ini ada Fiat juga 125. Yang di sana ada Corolla. Itu Renault. Nah, monggo. Ini mobil yang mau kita review sekarang. Ini Mercy New S ini, New S yang klasik ini. Nah ini mobilnya mantap banget. Monggo bagi yang minat ini New S. Dan sebelum kita jual ini wajib kita tester dulu ini mobilnya. Nah ini ada Toyota liftback barusan masuk. Ini ada Mercy, ini ada BMW. Nah itu BMW 520i. Ini ada Grand Livina. Ini ada juga Evo 3 ini. Nah ini baru masuk juga, belum sempat bersih-bersih. Evo 3 tahun 95. Nah, yang di sana ada All New Corolla tahun 96. Oke, kita berangkat test drive New S tahun 96 ini. Oke. Nah, ini kita berangkat ini test drive ini. Nah, Mercy. Ini Sandi pulang sekolah ini dia. Pulang sekolah Sandi. Oke. Ini Mercy-nya cakep nih. Mercy-nya cakep ya dia. Oke, ini Sandi kemarin sudah naikin waktu pengambilan. Sekarang kita tes keseluruhan ini. Belum kita jual ini. Sekarang kita berangkat ini test drive. Nah,
pertama kali kita masuk ini langsung nyaman ini untuk mobilnya ini. Nah ini dalamnya seger semua dan nyaman banget. AC-nya dingin. Nah ini AC-nya dingin ces. Kita tes hari ini mobil ini. Tes sama Didit nih. Ini sama Didit, hari ini kita tes mobilnya. Ini bagaimana kondisi keseluruhannya mobilnya. Nah, oke. Kita lanjut perjalanan. Kita jalan-jalan pakai mobil mewah di era tahun 96-90an ya. Ini tahun 96 ya. Ini Mercy New S klasik tahun 96. Ini berarti New S pertama ya. Ini New S pertama. Jadi ini mobil yang sudah lama tapi kondisinya ini memang masih terawat nih kayaknya dari barunya. Ini dalam-dalam masih seperti baru untuk interiornya. Nah, ini. Kita lihat ini untuk dashboard-dashboardnya ini sangat mewah banget. Ini pakai panel wood, mewah banget. Setirnya masih originalnya juga. Mobil ini transmisi matic, ini matic. Ini enak banget mobilnya. Jadi ini pertama kita coba tadi maticnya masih normal semua, masih responsif. Ini masih terawat nih kayaknya ini. Ini mesinnya enak banget, masih lembut halus, halus banget. Terus untuk on style-nya juga masih nyaman. Ini padahal mobilnya sudah agak ceper. Jadi ini fitment-nya enak banget. Pakai ring besar. Ring berapa dit? Ini 19. Pakai ring 19 ini cukup besar ini untuk velg-nya ini. Jadi velg besar banget tapi naikannya masih nyaman. Lihat kondisi mobilnya ini masih benar-benar terawat karena kilometernya mobil ini masih sedikit ini. Kilometernya masih berapa itu? 73. Masih 73.000. Jadi ini sesuai nih kilometernya karena kondisinya memang seperti baru ini. Nah, seperti baru nih. Panel boot-nya pun masih utuh, enggak ada yang bulat. Dashboard ini door trim. Nah, ini bisa kita lihat ini. Ini sesuai untuk kilometernya ini. Mobil ini jarang kepake memang. Oke.
bagi yang minat, mumpung barusan kita tes nih. Ini New S Classic ini memang banyak dicari karena New S pertama. Ini cocok buat koleksi nih. Monggo yang berminat langsung aja ke Klima Garage atau bisa teleponnya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita akan review nih mobil Mercy New S Classic tahun 96. Nih, mobil ini barusan kita dapat. Nih kondisinya cakep ini mobilnya. Nah ini kita lihat. Oke, kondisinya cakep. Ini New S Classic. Oke, ini mantep. Mobilnya kita dapat dalam kondisi yang masih terawat ini. Masih terawat banget untuk kondisinya. Oke. Ini kita lihat muter. Bodinya seksi semuanya ini. Bodi eksternya seksi banget. Mobil mewah era tahun 90-an. Nah, untuk mobil ini tahun 97. Mobil 96 ini tahunnya. Oke, bukan 97. Ini yang New S Classic. Oke. Untuk lebih detail kita lihat lebih dekat ini kondisi mobilnya bagaimana. Ini untuk bodi mobil ini mulus banget. Sudah kita lihat muter mulus banget. Kita lihat dari headlampnya depan masih orisinalnya. Ini mata bulat. Nah, ini simbolnya juga masih ada. Simbolnya Mercedes-Benz. Nah, ini simbolnya masih ada. Oke. Kondisinya kinclong banget mobilnya. Ini kita lihat dari depan. Nah, ini mantep. Ini seksi banget ini dari depan kita lihat. Nah ini kita lihat untuk bodinya masih persis semua ini, antara spasi cup, fender sama bumper. Ini kita lihat dari sini. Nah ini masih persis semuanya mobilnya. Ini presisi. Kita lihat sebelah kiri juga presisi. Grill-grill masih persis semua ini. Nah grillnya masih bawaan dari Mercy. Grill-grillnya, bumper juga masih rapat semua. Grill di bumper juga ini. Nah ini masih rapat semua. Oke. Untuk bagian depan mobil ini cukup rapat ini untuk semua bodinya. Jadi bodinya masih bagus semua. Kita lihat untuk catnya juga masih mulus semua dan kinclong. Untuk catnya ini, nah itu kinclong banget catnya. Body mallnya pun masih ada. Ini ada tulisan klasik. Nah, body mall masih lengkap semua.
untuk wiper masih hanya satu aja wipernya, bas wipernya satu aja. Ini spion juga masih bawaan Mercy. Sealer belum ada. Nah, cakep banget. Sealer belum ada. Ini pernah ikut jambore Mercy. Nah, jambore nasional ini di Jogja ini. Oh ya, ini untuk velg. Untuk velg mobil ini sudah diganti ring 19. Nah, ini jari-jari. Ini fitmentnya pas banget. Enak banget dilihat ini. Nah, ini kita lihat. Nah, fitmentnya pas banget, chatternya pas. Ini kita pakai juga enak, masih empuk. Oke, kita lihat ke belakang. Masih mulus semuanya untuk body-body. Masih mulus semua. Kita lihat dari pojok kanan belakang. Ini stopan belakangnya masih utuh, Mercy. Nah, simbol-simbolnya masih ada lengkap. Nah, ini masih lengkap semua simbol-simbolnya. Kita lihat dari belakang. Sangat presisi semua ini untuk bodinya. Untuk knalpot ini sudah ganti HKS knalpotnya. Oke. Ini oh ya, untuk bagasinya rapat semua ya. Ini untuk bagasi bumper belakang rapat semua ini kita lihat. Nah, ini spasinya rapat semua. Oke. Mobil ini memang untuk eksteriornya ini cakep-cakep semuanya ini kita lihat muter. Body mall juga masih lengkap semua. Listrik kaca masih lurus semuanya. Nah, ini masih lurus semua. Sama, silesernya juga masih bagus semuanya, sileser dari kaca. Oke, sampai belakang. Nah, ini untuk body Mercy ini. Ini cakep banget. Masih kesan klasiknya dapat. Ini pakai lampu bulat. Nah, ini new S pertama ini. Oke. Untuk eksterior sudah kita lihat muter, kondisinya bagus semuanya. Cat-cat juga mulus semuanya. Nah, ini sekarang kita lihat untuk interiornya. Nah, ini bagaimana ini interiornya? Kita buka dulu interiornya. Untuk interiornya seger semuanya ini. Kita mulai dari door trim. Door trimnya masih originalnya. Nah, ini masih originalnya. Ini tombol-tombol elektriknya lengkap semua. Untuk jok-jok semua masih lengkap. Kita mulai dari setir. Setir masih bawaan Mercy. Dan ini kita lihat untuk setirnya. Nah, ini masih jeruk ini, kasar atau kasar. Karena kilometer mobil ini masih 73.000. Nah, ini. Ini sesuai ini. Kita lihat dari kondisinya sesuai banget. Masih jeruk semua. Setirnya, jam terbangnya masih sedikit. Ini dashboardnya masih utuh semua. Panel boot-nya juga utuh semua. Nah, ini. Jok sama joknya masih utuh semuanya ini. Nah, ini seger banget kayak baru. Ini kita dekatkan. Ini kayak baru. Nah, ini kayak baru ini. Untuk jok-joknya. Nih. Konsol box-nya, panel wood masih utuh. Ini transmisi matic-nya masih jelas semua ini kita lihat. Nah, jelas banget. Tulisan-tulisannya enggak ada yang hilang. Kita lihat untuk lantai karpetnya masih orinya. Nah, ini. Nah, ini pedalnya, pedal gas sama pedal rem itu masih utuh karena kilometernya masih sedikit ini. Oke, kita lihat yang belakang sama. Belakangnya juga masih orisinalnya. Nah, panel bodinya masih utuh. Jok-joknya masih utuh semua seperti baru.
SD. Belakang ada headrest 3 nih. Nah, plafon juga masih orinya. Oke. Ini. Seger banget untuk interior mobil ini. Dan seperti baru ini kayaknya untuk interiornya. Seperti baru karena kilometernya juga masih sedikit nih untuk mobil ini. Oke. Oh ya. Untuk interiornya sudah kita cek tadi. Sekarang kita cek untuk engine-nya ini. Untuk mesin-mesinnya bagaimana. Ini tadi kita masuk di dalam. Nah, ini mantep. Ini dashboardnya ini kayak baru ini dashboardnya. Ini ban bobotnya. Oke, sekarang kita akan nyalakan untuk engine-nya ini. Nah, ini interiornya seger banget. Benar-benar seger banget. Kilometer masih rendah. Ini coba kita nyalakan ini. Ini indikatornya nyala semua sebelum kita start. Nah, ini sekarang kita start. Setelah kita start, ini indikatornya sudah mati semuanya. Ini normal semua, tidak ada indikator yang nyala. Nah, ini coba kita gas. Nah, ini RPM-nya jalan, enak banget. Nah, ini mesinnya halus banget untuk mesin-mesinnya ini. Stasionernya pun ini di bawah sekitar 800-an ini RPM-nya ini. Nah, ini mantap. Untuk mesinnya enak banget. Nah, untuk elektriknya juga normal. Ini bangkunya, ini elektriknya normal semua. Nah, ini bisa diputer. Nah, ini kita lihatnya dari sini aja. Oke, ini kita keluar dulu. Nah, coba ini kita tombol memorinya di sini. Nah, ini mundur sendiri, maju sendiri. Nah, ini mundur lagi. Ini ada memorinya di sini. Jadi kita bisa setel dari sini semua. Ini untuk tombol-tombolnya ini turunkan. Nah, ini turun, ini naiknya. Semuanya bisa ini. Nah, ini untuk ke depan, ke belakangnya bisa semua. Ini kita tombol balik lagi normal semuanya. Nah, ini mantap banget. Mantap banget. Ini semuanya full elektrik kalau untuk mobil ini. Oke, monggo ini. Ini cocok buat koleksi yang penggemar mobil Mercy karena ini New S yang pertama, New S klasik ini. Oke, kita matikan untuk engine-nya. Elektriknya sudah kita coba semua dan masih normal semua. Dan ini kuncinya juga masih bawaannya. Oke, mantep. Kuncinya masih aslinya. Oke, mungkin untuk interior dan mesin sudah kita cek keseluruhan. Mobil ini mantep semuanya. Nah, dan cocok buat koleksi ini untuk mobil ini. Dan monggo, bagi yang minat mobil Mercy New S Classic tahun 96 ini kita buka harga di 65 juta aja. Ini bisa bawa pulang Mercy mewah yang kondisinya masih bagus semuanya ini. Nah, ini cuma 65 juta bisa bawa pulang mobil yang semewah ini dengan fiturnya yang sudah canggih semuanya ini, full elektrik. Nah, ini monggo bagi yang cinta langsung aja ke Prima Garage atau bisa telepon yang ada di deskripsi. Oke. Sudah kita lihat keseluruhan. Jadi untuk semuanya. Nah, ini monggo bagi penghobi mobil Mercy atau pecinta mobil Mercy langsung aja ke Klima Gears. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan. Nah, ini kita lanjut lagi. Saya
kedatangan. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan. Sudah kita review tadi, review singkat untuk eksterior dan interiornya. Nah, ini kondisi mobil ini cukup terawat dan kondisinya di atas rata-rata ini. Kondisinya istimewa, tergolong istimewa karena masih low kilometer sesuai sama fisiknya. Jadi fisiknya juga masih terawat banget. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, ini kita sore-sore naik Mercy. Jalan bergelombang ini juga untuk suspensinya masih enak, padahal mobil ini sudah agak jeber, pakai ring besar. Ini enak ini mobilnya. Monggo bagi yang berminat langsung aja ke Krima Kirits. Mobil ini CC-nya CC berapa di ini? CC-nya 2300, tapi untuk BBM-nya kayaknya juga masih normal-normal, nggak berus-berus amat ya untuk BBM-nya. Oke, ini layak untuk dikoleksi mobilnya ini. Sekian dulu nih untuk test drive mobil ini, sudah cukup. Mobilnya normal semua ini, jadi temperaturnya juga normal semua. Nah, ini normal semuanya. Ini sudah siap untuk touring perjalanan jauh mobilnya. Nah, oke, sekian dulu untuk vlog kita hari ini. Nah, ini sudah sore ini. Nah, sudah hampir gelap. Kita balik ke rumah. Oh ya, bagi yang berminat mobil ini kita jual dengan harga 65 juta aja ini. Sudah bisa bawa pulang dan koleksi mobil mewah era tahun 90-an, Mercy New S Classic tahun 96. Nah, ini bisa buat koleksi nih mobilnya, buat pajangan di rumah, cocok banget.
Nah, mobil Mercy yang sangat terawat. Monggo langsung aja ke Klima Kirits atau bisa teleponnya ada di deskripsi. Klasik ini langsung aja terima kredit atau bisa teleponnya ada di deskripsi. Mungkin sekian dulu untuk vlog kita hari ini, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel dari Klima Kirits. Ikuti video kita selanjutnya. Sekian dulu dan salam Klima Kirits.